Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar sekalian. Asas lukisan terukur merupakan salah satu silibus yang terdapat pada semester 3 dalam bidang sijil teknologi seni bina di Kolej Komuniti. Lukisan terukur penting bertujuan bagi menghasilkan lukisan kerja bangunan yang tidak mempunyai pelan asal. Oleh itu, amat penting bagi para pelajar mengetahui proses kerja penghasilannya memandangkan kerja-kerja pemuliharaan dan pengubahsuaian bangunan-bangunan lama merupakan salah satu usaha mendokumentasikan bahan-bahan sejarah untuk keperluan industri pelancongan serta generasi akan datang. Video ini akan berkongsi paparannya mengenai proses dan kaedah pengukuran bangunan dengan cara yang mudah dan betul. Di akhir video ini, pelajar akan dapat pertama, mengetahui teknik kerja-kerja pengukuran bangunan yang betul dalam menghasilkan lukisan terukur. Kedua, membuat lakaran atau lukisan berdasarkan kerja-kerja pengukuran bangunan dalam menghasilkan lukisan terukur. Kaedah pengukuran bangunan, pertama, bahagian-bahagian bangunan yang diukur. Pelan lantai, jarak dan saiz tiang, tebal dinding, saiz tingkap, saiz pintu, dimensi dan kemasan. Seterusnya, pandangan bangunan, tinggi bangunan, jenis dan sudut kecerunan bumbung, saiz pintu dan tingkap, dimensi dan kemasan. Keratan bangunan, tinggi bangunan, jenis dan sudut kecerunan bumbung, saiz pintu dan tingkap, dimensi dan kemasan. 2. Langkah-langkah kerja mengukur bangunan. Langkah 1. Kenal pasti peralatan yang akan digunakan dan bangunan yang hendak diukur. Topi keselamatan, kasut keselamatan, pita ukur, laser measure dan kertas grid. Langkah 2, kerja-kerja mengukur jarak antara tiang atau dinding menggunakan pita ukur dilakukan. Langkah 3, kerja-kerja mengukur ketinggian siling atau bumbung menggunakan laser measure dilakukan. Langkah 4, setiap ukuran atau dimensi dicatat di dalam lakaran. Tiga, langkah-langkah kerja melakar atau melukis. Langkah 1, kertas grid disediakan bagi melakar bangunan. Langkah 2, ruang dilakar dan dilabel sepenuhnya. Langkah 3, elemen-elemen bangunan seperti pintu, tingkap, tiang dilakar. Kerja-kerja mengukur dimensi jarak dijalankan. Langkah 4, ukuran bagi ruang diambil dan dicatatkan di dalam kertas grid.
Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar yang menonton video ini dalam menjadikan video ini sebagai bahan rujukan dan bahan ilmiah.